Oke teman-teman, balik lagi saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini ya kita akan membahas untuk event KOF yang telah hadir kembali di Advance Server teman-teman. Dimana di sini untuk event skin KOF ya yang di resell kembali di Advance Server. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mengikuti event ini, maka yang sudah bisa diakses di Advance Server maka udah bisa ya untuk mengikuti event ini. Dan pastinya kalau sudah hadir di Advance Server bakal hadir juga di original server ya teman ya. Tapi dari info yang beredar untuk event ini menjadi semacam tes event untuk skin Transformer terbaru teman-teman. Di sini walaupun ini adalah skin event KOF, tapi untuk prize poolnya adalah skin kolektor ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada 6 skin kolektor ya yang menjadi prize pool di event ini. Kemungkinan untuk keenam skin Transformer akan hadir kembali di event ini ya teman-teman ya. Jadi 3 yang lama dan 3 yang baru untuk skin Transformer yang ada di Mobile Legends teman-teman. Jadi ya mantap jiwa ya untuk skin tersebut kalau hadir di event seperti KOF ini. Nah di sini ada juga untuk skin epic, lalu ada juga untuk skin special, skin elite, lalu ada skin basic yang bisa kita dapatkan ya di event ini teman-teman. Jadi dari epic, kolektor, special, elite dan juga basic, serta ada beberapa emote yang bisa teman-teman dapatkan ya. Oke, itu dia untuk prize poolnya. Dan untuk event ini teman-teman pasti udah tahu ya untuk cara mainnya, tinggal kita nge-spin aja ya sebanyak-banyaknya ya, sampai kita bisa ngedapetin bingonya ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah dapet bingonya maka kita bisa mengklaim untuk skin eksklusifnya, biasanya seperti itu ya teman-teman ya untuk event ini. Akan seperti apa tampilan untuk event terbaru nanti, namun dari bocoran yang ada ya untuk event ini akan menjadi tes event dari skin Transformer yang akan segera rilis juga di Mobile Legends. Jadi yang skin Transformer yang kedua ya, kalau yang pertama kan udah rilis ya teman-teman ya, jadi lanjut dengan skin Transformer yang kedua. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.